Yuhu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tosh. Hehehe. Guys, hari ini kita bakal mencari sesuatu di sekitaran si Widi. Udah lihat tuh guys, apaan tuh yang bergelet-gelet berwarna hitam di bawah sini? Nampaknya ada seekor kadal nih. Ini kadal jadi apa nih guys? Nah lihat tuh, wah dia berjalan teman-teman. Ayo jalan ku. Guys, nampaknya ini seekor panama. Nah lihat tuh guys, mantul-mantul banget. Hampir saja dia lepas. Ayo, lihat tuh sisiknya. Keren banget ya guys. Ini diwajib dibawa pulang nih. Sampai rumah kita pelihara dengan baik. Ayo let's go. Wah, sepertinya aku rasa-rasa sih di sekitaran sini bakal banyak sesuatu yang bermunculan teman-teman. Guys, lihat tuh, ada sesuatu yang mencurigakan keluar dari dalam tanah. Nampaknya ada asap. Nah lihat tuh guys, pasti ini suatu pertanda kalau di dalam sini ada sesuatu teman-teman. Ayo kita cari tahu kira-kira apa nih guys. Kita bongkar perlahan-lahan, hati-hati teman-teman. Wow guys, ada asap yang keluar dari tanah. Nah lihat tuh, asapnya semakin banyak saja. Ayo pasti guys, apa itu yang berwarna hitam di dalam rumah? Nampaknya ada sesuatu. Ayo, kita coba cari. Amazing full banget nih. Nah, lihat tuh. Guys, beneran ada sesuatu yang bergelet-gelet di dalam sini. Yuk, coba kita tarik ya, guys. Hati-hati, teman-teman. Ayo, sedikit. Ternyata ini si ular teman. Ini adalah kadal tanah. Biasanya makanannya ini cacing teman-teman. Jadi wajib dibawa pulang nih. Sampai rumah kita pelihara dengan baik ya guys. Apaan tuh yang lari masuk ke dalam lubang berwarna kuning? Nampaknya ada sesuatu yang panjang barusan lari masuk ke dalam sini nih. Wah kalian lihat gak teman? Ayo coba kita cari tahu. Guys, dia keluar teman. Ternyata di dalam sini ada seekor ular piton. Wey, hati-hati ya guys. Kalian jangan pernah bermain dengan ular seperti ini karena sangat-sangat berbahaya. Nah lihat tuh. Wow, nampaknya ular pitonnya habis makan tuh. Nggak usah kita ganggu teman-teman. Ayo, kita biarkan saja. Ayo, guys. Nah lihat tuh, ada lagi penampakan kita dapat nih. Nampaknya lebih banyak asap yang keluar dari tanah sini nih. Aku makin penasaran teman-teman. Kira-kira di dalam sini ada apaan? Yuk, coba kita lihat tuh guys. Keren banget ya. Ayo, kita gali-gali teman-teman. Weh, guys, aku makin penasaran nih. Kira-kira di dalam sini ada apaan? Ayo, ternyata di dalam sini ada lubang. Lihat tuh guys, ada lubang yang cukup gelap di dalam sini. Kira-kira ini sarang apaan nih? Ayo, kita ketuk-ketuk. Kenal kok sayang? Widih, amazing full. Bagaimana kalau kita buka ya guys? Kira-kira di dalam sini ada apaan? Ayo. Dia muncul tuh guys. Wow, ternyata di dalamnya ada seekor buaya. Wah galak banget teman-teman. Nah lihat tuh, wah dia berlari. Tidak usah kita ganggu ya guys, karena hewan itu sangat-sangatlah berbahaya. Dia dijuluki predator nomor satu dunia tuh teman-teman. Ayo let's go. Kita cari lagi. Wow, sepertinya di sekitaran sini bakal banyak sesuatu yang bermunculan nih. Kita harus teliti teman-teman. Ayo, weh kita raba-raba. Weh, sempat ada sesuatu nih. Apaan lagi tuh yang lari masuk ke dalam lubang? Ayo, kita. Wow, dia berhasil kabur. Wow, amazing full. Kita harus raba nih. Jangan pernah meniru adegan. Apa tuh guys? Dia lincah banget. Ada sesuatu yang berwarna hitam barusan keluar dari dalam rubah. Lihat tuh, sepertinya masih ada. Ayo, kita tangkap semua teman-teman. Sini sayang. Dia menyentuh tangan aku teman-teman. Wah, licin banget badannya guys. Kira-kira itu apaan teman-teman? Weh, nah lihat tuh, dia mulai muncul. Wah, gisit banget. Sini sayang. Wah, susah banget menangkapnya nih. Sepertinya aku tahu hewannya. Ayo. Wah, guys, ini sarang belut kayaknya nih. Ayo, wah, susah banget nih. Ayo, nah lihat tuh guys, akhirnya kita dapat. Beneran ada belut sawah di keluar dari dalam lubang nih. Habitat belut ini memang ada di lumpur ya guys. Nah lihat tuh, ini juga sangat bagus dikonsumsi nih. Dia memiliki protein yang sangat tinggi. Ayo let's go, kita coba. Guys, apaan lagi tuh teman? Nampaknya aku melihat makhluk yang berwarna hitam bergerak-gerak di dalam lubang sini. Yuk kita coba buka ya guys. Hati-hati. 1, 2, 3. Guys, ternyata di dalamnya ada seekor kala jengking teman. Wah, hati-hati ya guys. Hewan ini sangat-sangatlah beracun. Nah lihat tuh. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan ini. Mending menghindar teman-teman. Nah lihat tuh guys, kala jengkingnya besar banget ya. Woi, amazing full. Yuk kita pindah saja. Guys, apaan
tuh ada sesuatu yang bergerak-gerak lagi masuk ke dalam lubang tuh. Wow, oh, dia mengamuk teman-teman. Guys, kalian lihat-lihat tuh, lihat-lihat tuh. Wih, kira-kira teman. Nah, dia mulai muncul tuh. Besar banget ukurannya teman-teman. Wow, ternyata di dalamnya ada seekor ikan toman teman. Wow, kita berhasil mancing ikan toman dari dalam lubang nih. Keren banget guys, lihat tuh. Wow, kombinasi warna yang cantik banget teman-teman. Ayo, kita tangkap sebelum dia kabur. Wah, sini sayang, sini. Lihat tuh ukurannya. Keren banget guys. Ayo kita tangkap teman-teman. Wow, amazing full banget nih. Ayo, let's go. Nah, lihat tuh guys. Mantul. Makanya kalian di rumah yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Yuk, let's go. Kita, nah, lihat tuh. Ada lagi sesuatu yang bergeliat. Oh, ada makhluk yang berwarna hijau lagi sedang berkamuflase nih. Kita dapat teman-teman. Sini sayang. Weh, dia mencoba melawan. Dia goyang-goyang. Mantul. Sini. Lihat tuh guys, akhirnya kita apaan lagi tuh yang muncul berwarna hitam dari dalam air. Wah, nampaknya ada sesuatu yang berwarna hitam barusan muncul dari dalam air. Sini nih, wah, aku bakal coba rame guys, tapi kalian jangan pernah menirunya. Ayo, sini saya. Apa tuh guys, permukaan tubuhnya licin banget teman-teman. Akhirnya kita dapat nih. Wow, amazing full. Ternyata di sini kita dapat ikan gurame besar. Mantul. Aku kasih tahu ya guys, selain rasanya enak, dia juga memiliki protein yang sangat tinggi nih. Jadi sangat pas kita konsumsi teman-teman. Ayo, kita tangkap ya guys. Hati-hati, di sekujur tubuhnya memiliki duri. Ayo, sini sayang. Nah lihat tuh guys. Mantul. Let's go. Kita cari lagi. Guys, apaan lagi tuh yang sedang lambat sekali merayap di bawah sini? Nampaknya ada seekor kura-kura sulcata nih. Wow, guys, ini anakannya teman-teman. Lihat tuh cangkangnya keren banget guys. Dia memiliki motif yang cantik banget nih. Mantul. Sampai rumah kita pelihara guys. Makanannya sayur-sayuran dan buah-buahan teman-teman. Widih, guys, sepertinya ada semburan-semburan tanah yang mencurigakan lagi nih. Wah, yuk kita cari tahu kira-kira asalnya berasal dari mana guys. Ayo, guys, buntut apaan tuh teman? Nampaknya di sini kita nemu buntut yang memiliki duri. Wow, amazing. Ayo, kita coba tarik ya guys. Hati-hati teman, sini saya. Wow, ternyata di sini ada si beda dragon teman-teman. Lihat tuh guys, permukaan hewan ini memiliki duri ya. Jadi kalau kalian bertemu dengannya jangan langsung ditangkap teman-teman, karena cukup berbahaya. Lihat tuh guys. Kalau aku tidak salah sih, makanan reptil ini ada si jangkrik. Guys, lihat tuh, ada lagi semburan-semburan air yang cukup mencurigakan. Yuk kita cari tahu kira-kira dia berasal dari mana nih. Ayo, apaan tuh guys yang berwarna putih di bawah sini? Nampaknya ada seekor ikan lagi nih. Yuk kita coba cari. Ternyata di sini kita dapat ikan lele albino. Mantul banget ya. Ayo kita tangkap teman-teman. Lihat tuh guys, kita dapat lele albino. Keren banget hari ini guys. Oke teman, sekaligus ikan lele albino itu menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.